Halo guys, balik lagi sama Hart. Gimana kabar kalian? Semoga baik semua, semoga lancar yang kerja, yang kuliah, yang sekolah, dan lain-lain. Hari ini hari Selasa, ya ampun panas, terik sih, dan macet, gak karuan, biasa daerah sini. Di video hari ini Hart mau bahas topik, sebenarnya bukan bahas ya, cuman kayak apa ya, recap aja sih tahun 2019 ini ada apa aja. Har juga mau bilang bahwa ini video akan jadi video terakhir di tahun 2019. Jadi ya terima kasih, thank you banget buat kalian yang udah ngikutin Har selama berapa ya, dari bulan November. Jadi 2 bulan doang Har itu di YouTube 2019. Har baru masuk di bulan November. Ya, jadi ya kurang lebih 2 bulan. Makasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe. Terus juga apalagi ya? Oh iya, karena video ini mungkin tayangnya nanti hari-hari Jumat alias tanggal 28 2, atau Kamis 27-an gitu. Jadi selamat dari Raya Natal. Sebenarnya kalau video ini pas video ini diambil, Natal itu besok. Sekarang kan tanggal 24. Jadi ya Art bakal upload ini setelah Natal ya. Jadi ya selamat hari raya Natal bagi yang merayakan. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Amin. Apalagi ya yang mau dibahas? Oh iya, tentang tahun 2019 ini ya. Tahun 2019 ini sih bukan tahun yang paling bagus, bukan tahun yang paling jelek juga. Jadi ibarat bagi Art pribadi sih tahun 2019 itu kayak roller coaster lah. Kadang naik, kadang turun, kadang anjlok. Ya namanya juga hidup kan, kadang di bawah, kadang nggak di atas. ya gitu-gitu aja lah. Tapi ya ada beberapa hal yang hard highlight ya dari tahun 2019 ini. Salah satunya ya lahirnya si Sandria ini. Hard belinya tahun ini bulan Mei pertengahan. Jadi ya bersyukur banget buat tahun ini akhirnya kesampaian punya motor sendiri atas nama sendiri. Ya apa ya, ya bersyukur lah pokoknya. Terus juga kamera akhirnya bisa bikin channel YouTube juga di tahun ini di bulan November. Jadi Hart habis beli si Sandria ini nggak langsung start YouTube, nggak langsung start ngevlog. Hart nabung dulu buat beli kameranya dan lain-lain keperluannya. Akhirnya bisa terrealisasi di bulan November. Terus juga ada hal yang hard highlight lagi dari kalian. Terima kasih yang udah komen. Banyak juga yang DM tanya-tanya atau sekedar bilang apa nyemangatin gitu. Jadi ada apa ya? Nggak ada kata-kata lain sih yang hard bisa sampaikan kecuali makasih buat kalian sekali lagi. Terus juga bagi komunitas-komunitas yang ngundang Hart masuk ke sana, dan ada satu yang Hart udah masuk, VVTI, Fiction VVA Team Indonesia. Terima kasih banget udah dikasih kesempatan. Ada juga beberapa komunitas-komunitas lain yang kayak ngajakin nongkrong bareng gitu. Bukan komunitas ya, kadang-kadang juga apa ya, cuman perkumpulan biker gitu aja, nggak ada jadwal kopdar. Ada yang ngajakin nongkrong bareng, ngopi bareng, jalan-jalan bareng. Apa ya, melalui dunia motor ini dan juga motovlog itu Hart kenal banyak orang baru deh. Banyak orang baru yang Hart kenal. Banyak karakter baru. Apa ya, Hart sih, ini sih yang Hart suka sebenarnya. Ini incerannya Hart dari awal, dimana Hart bisa connect ke orang-orang lebih banyak lagi itu sih. Jadi ya thank you, terima kasih lah. Beneran udah nggak ada kata-kata lain kecuali terima kasih. Jadi ya sebenarnya nanti tanggal 29 itu Hart ada kayak touring gitu ya. Hart belum bisa bilang kemana, nanti buat surprise aja. Hart sih bikin video, cuman karena itu di tanggal 29 kan, terus belum ngeditnya, belum proses uploadnya. Jadi Hart mungkin upload itu setelah tahun baru. Makanya video ini tuh video terakhir di tahun 2019. Aduh, habis ini nih banyak postingan IG yang bilang New Year New Me. New Year New Me apaan?
Harci nggak ada ya New Year New Me. Harci New Year ya, ya tetap aja Har kayak gini. Harci ngerasa kayak gitu. Kalau ada yang perlu dirubah dirubah, kalau enggak ya udah. Kan banyak tuh anak-anak yang masih edgy-edgy gitu, yang suka pencitraan gitu. Aduh, New Year New Me. Alah. Serah lah. Jadi ya mungkin segitu dulu video buat hari ini. Sekali lagi selamat Hari Raya Natal bagi yang merayakan. Maaf udah lewat ngucapinnya, tapi ya seenggaknya harus nyampein lah. Terus juga terima kasih buat kalian yang udah banyak feedback, udah banyak berinteraksi dengan Hart, baik via komen YouTube, via DM Instagram. Kalau yang belum tahu Instagramnya Hart, di @hartmotovlog, kalian follow di sana, kalian cek di sana bisa. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngizinin Hart masuk ke komunitasnya di VVTI. Juga buat teman-teman biker lain yang biasanya ngajakin Hart nongkrong, ngajakin Hart ngopi, curhat-curhat sama Hart gitu, sesama jomblo beraliansi. Terima kasih. Jadi ya, thank you. Goodbye 2019 and welcome 2020. Ya, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang Hart bawain, jangan lupa klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info setiap kali Hart upload video baru. Thank you for watching. As always, keep safety on the road and I'll see you in the next video. Bye-bye.